Mirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin bersama Lurah Kuin Cerucuk memanen iwak lele di posko Kampung Siaga Bencana, Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat, Baisukan, Senin 29 Juli 2024. Program tersebut bahkan sudah berhasil melakukan panen lele dua kali di tahun 2024 ini. Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin bersama Lurah Kuin Cerucuk memanen iwak lele di posko Kampung Siaga Bencana Kelurahan Kuin Cerucuk Banjarmasin Barat, Baisukan, Senin 29 Juli 2024. Program yang diinisiasi PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin tersebut sudah berhasil melakukan panen lele dua kali di tahun 2024 ini. Community Development Officer PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin Adi Lukman Arifin, Wahid Akuni Prima TV menyatakan, budidaya iwak lele oleh KSB Kuin Cerucuk di Kelurahan Kuin Cerucuk sudah bisa panen dua kali dalam setahun. Melihat keberhasilan ini, maka menambah keyakinan PT Pertamina Patraniaga Integrated Terminal Banjarmasin dalam menggaungkan program sosial tersebut. Adi Lukman Arifin memadakan, Kampung Siaga Bencana Kuin Cerucuk merupakan kelurahan pertama yang mendapatkan bantuan 2.500 bibit iwak lele untuk dibudidayakan. Adi Lukman Arifin menyatakan, suksesnya program ini tentunya akan berimbas pada wilayah lainnya yang nantinya akan mendapatkan program budidaya iwak lele, salah satunya wilayah rentan stunting yang perlu mendapatkan makanan bergizi. Nah, sebelumnya, pertama-tama terima kasih untuk Pak Lurah dan jajaran, juga teman-teman KSB, terima kasih. Jadi kegiatan hari ini adalah panen raya untuk kegiatan kebudayaan di KSB Kuin Cerucuk. Nah, kegiatan ini pada intinya adalah agar teman-teman dari KSB ini bisa membuat pemasukan untuk operasional dari kegiatan KSB itu sendiri. Karena kita tahu di Kota Banjarmasin ini kan intensitas untuk bencana kebakaran tinggi. Dan teman-teman di KSB ini butuh operasional yang cukup tinggi juga. Maka dari itu, untuk menghindari hal-hal dalam artian tidak swadaya sendiri dan tidak dari masyarakat, kita coba untuk memberdayakan teman-teman dari KSB ini. Ada 2.500 bibit dengan jumlah 8 kolam kemarin. 8 kolam. Dan insya Allah, ini karena di yang pertama sudah berhasil sukses, ke depan kita akan coba 6.000 bibit lagi. Alhamdulillah ini kita awal inisiasi bulan Februari dan mulai bergerak di Maret, April, bulan Juli ini bisa panen. Nah, untuk yang stunting, kita punya program bahwa hasil panen yang kita hasilkan ini tidak semua itu menjadi biaya operasional dari KSB. Tetapi ada sebagian yang dialokasikan untuk yang rentan dalam artian stunting, karena kan di Kuin Cerucuk ini ada 17 anak yang memiliki risiko tinggi stunting. Makanya kita subsidi untuk mereka sendiri. Dalam kesempatan ini, jajaran Kampung Siaga Bencana Kuin Cerucuk juga menyerahkan bantuan APAR kepada 14 posyandu balita, 1 posyandu lansia, dan 5 gasan petugas pemadam kebakaran di Kelurahan Kuin Cerucuk.